Berdiam diri di rumah akibat wabah virus corona, sementara mobil sudah waktunya diservis. Jangan khawatir, Nano Variasi Mobil Jambi selaku toko variasi dan aksesoris terlengkap untuk modifikasi mobil, menyediakan layanan servis jemput mobil dan home service. Isolasi diri di rumah untuk membatasi penyebaran virus corona menyebabkan berbagai rutinitas terbengkalai, salah satunya perawatan dan modifikasi mobil. Menyadari kendala ini, Nano Variasi Mobil menawarkan solusi yang memudahkan dan juga aman bagi pelanggannya. Devita selaku Kepala Toko Nano Variasi Mobil mengatakan, selama pandemi virus corona, Nano Variasi Mobil tetap buka dan menerima konsumen yang ingin melakukan servis pada mobilnya, variasi luar dan dalam, hingga perbaikan mobil. Dengan penerapan jam operasional mulai pukul 8 pagi hingga setengah 6 petang. Promo kita masih banyak promo ya, jadi dari pemasangan nih kalau misalkan dari belanja 1 juta nanti bisa seperti AC, cuci AC, bisa free bantal kepala, semua random lah, semua pasti akan dapat ini, fresh lah pada ini. Terkait dampak dari mewabahnya penyebaran virus corona, efek yang dirasakan begitu besar. Pasalnya, toko variasi mobil identik dengan warna pink yang berlokasi di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi ini hampir setiap harinya selalu didatangi pelanggan sekitar 2 hingga 5 mobil yang masuk. Namun pada situasi sulit seperti ini, apa boleh buat, mobil yang datang pun hanya satu bahkan kosong sama sekali, lantaran takut keluar rumah karena wabah virus corona. Dikatakan Devita, saat ini Nano Variasi tetap berupaya dan optimis dengan memberikan berbagai promo menarik. Pihaknya hadir di Jambi untuk memanjakan pengguna mobil Jambi. Dengan mekanik yang handal, Nano Variasi siap menjadikan mobil Anda menjadi lebih oke. Kalau dari saya sih penurunan yang berdampak itu bulan empat. Dari bulan 4 penurunannya sangat besar. Apa aja itu mungkin? Semua pendapatan lah kalau menurut saya, dari yang biasanya banyak pelanggan, setiap hari ada pelanggan, kalau nggak 2-3 mobil masuk, ini bisa satu mobil, bisa nggak ada mobil, Rian Cencen, JEK TV melaporkan.